Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. As-salatu was-salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, semuljah, larahuda, beserta keluarga, selaku keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Syam, sebatan kaulah Amul Jaakin, Ketua Umum Majelis Berkah Masyayikh, juga Grup Hadra Al Barokah, sebatan kaulah Amul Jaakin Kiai Im, juga para kiai, para guru ngaji, para ustadah, cita bisa gula nyebut setong persetong, nangong tak ngurangin rasa takdim beten kaula. Sebeten kaula Amul Jaakin da kesetaja relawan Berkah Masyayikh. Sebetan kaula Amul Jaakin dega seteja para hadirin sehadir emalem mangken bantal apa pole. Sebetan kaula hormaten dega seteja majelis, baik sir di luar Berkah Masyayikh TG DH Raja Benselaina, syukur alhamdulillah sekadimah emalem mangken gula pancen jugan pancen dengan sedaja eparengin nikmat sehat sehingga bisa hadir dekat tempat sepenuh barokah kadintoh. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya. Para hadirin sebetan kaulah Amul Jaakin, gula banyak-banyak matur kesoon dega seteja masyarakat sehadir emalem mangken ampun nyempat aki bektona kaangkui berselawat arang-sarang Berkah Masyayikh kadintoh. Ben mantar muka napa seampun esom pengakin baik secara pikiran tenaga juga harta mantar muka oleh belasan selangkong raja dari Gusti Allah. Ben beten kaula banyak-banyak kesoon deka lorahuda neka tak terbayang mabedeh selawatan ning wisata alam boterko ning kadinto. Berkat beliau neka bisa terlaksana, bisa nyempat aki bekto, malahan
H-7 sebelum ke Adinto, Lora Hute ke Adinto sempat norok kerja bakti Asyik Hurse. Luar biasa ke Adinto. Mantar muka beliau tetap diberikan kesehatan. Para hadirin sebutan kaulah amul yakin. Gula banyak-banyak matur kesoon, terutama masyarakat Sumber Janteng, lebih-lebih masyarakat dusun Raka-Raka Dinto. Ki jauh sebelum banyak seatanya pun masyarakat Raka-Raka Dinto. Ki garis sebulan ebi lejong sebeda selawatan. Alhamdulillah, berarti cek semangat keangkui arang sarang aselawat. Dan setong atanya boleh ebi le garis setengah bulan humaki tangi. Polan molong beko mana tak bereng. Alhamdulillah. Etanya aki boleh. Dan setong napa? Beko larang pak sini. Alhamdulillah. Mantar moga. Saya namun beko. Saya ampun. Masat nika ampun pai kepayan kan itu beko larang kan itu sebab umum masyarakat Sumber Janteng kan itu banyak se ala ko beko mantur muka tambah rezeki sampai nika antara pak kampung sareng pak abai nika teki rebuan teroi kelonggun nake hude kan itu sejan Pak Kampung Asril, bah, gue dari terong kelongkuna kiai juga, mbak. Gue lepon melek embi saya can Pak Kampung ni, bah. Pas dah ramah Pak Asril, dan gue dah tiga lepas lempok ada. Ini ke Pak Bay pun mari melek merobu yang gue. Tahu ni yang merobu apa? Sebab rencana, nih kah? Bukan benih rencana boleh. Saben malam Ahad Pahing aneka rutinan saben bulan sekalian saben Ahad Pahing tetap ning laksanake ning Kadinto. Katipun apa? Terus napa bunten? Terus napa bunten? Alhamdulillah mantar muka nambah semangat benjukan daga nambah kekompakan. Para hadirin sebutan kaulah amul yakin aneka bede debu-debu dari Bung Karno mun gula kan Kapten Sugiono oke terone enggak. Jangan bertanya negara apa yang diberikan kepada saudara. Mereng he? Jangan bertanya apa yang diberikan negara kepada saudara. Sebanyak apapun yang diberikan negara, karena tidak akan merasa puas dan tidak akan merasa cukup. Jadi sebaliknya, apa yang diberikan saudara kepada negara, kira-kira napa? Sedaja bu ibu, pak bapak, seferengaki impian negara kira-kira napa? Sobungi. Nah, manggana nika gue tuh sokoren dalam bentuk kemerdekaan Indonesia nika tak lepas dari perjuangan para alim ulama, para kiai, juga para pahlawan. Nah, keangkui aja ge, napa kira-kira? Para hadirin saja.
kangkui aja negara dalam bentuk kemerdekaan ini kira-kira apa? Siapa yang ngakin pun sobung ke negara kan yang ke? Kita itu menghormati jasa para alim ulama, menghormati jasa para alim ulama juga para pahlawan. Nah, syarat nomor dua apa boleh? Saya aja gak nih ke saya pol berkerepot. Agar dia makin banyak selawatan, banyak majelis-majelis ngereng, jauh sampai selang gente kocain, jauh sampai selang gente celah, jauh sampai selang gente, napa? Jauh selang gente lenyale. Sebab tujuan ini kepada pada tujuan keangkui arang sarangah can lora gelek arang sarangah sarang guste Kanjeng Nabi kenggu letak pareng aki ngocol bi lora ini kepada hadis ini mun gula ngocol lagi kiri bi lora polana andin lora aja ibon. Mungkin sekadin toh sekedar sambutan dari Betan Kaula sekalian ki atas kekompakna atas dukungan dari setuju masyarakat baik dari sumber canteng di luar sumber canteng gula banyak-banyak motor keson secara jenah. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.